Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Petang ini mari kita bersama-sama belajar membuat jeruk buah kedondong ataupun jeruk buah amra. Okey. Sebelum kita meneruskan video kita, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey. Okey, teman-teman semua, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat jeruk kedondong ialah buah kedondong, asam boy, cili untuk memberi rasa pedas pada jeruk kita nanti, garam halus dan gula. Bahan yang tambahan yang kita nak letak nanti, kalau kita punya asam, bukan asam, jeruk, jeruk kedondong ni tak cukup masam, kita letak asam boy. Ni asam boy yang ada kat rumah lah. Sedikit ni kita boleh campur sekali lah. Okey, peralatan yang kita perlukan ialah satu bekas besar untuk kita mengisi buah kedondong yang akan dipotong nanti. Ini sendok kayu untuk kita mengadukkan buah jeruk dengan babanya nanti. Sudu untuk mengambil sedikit garam. Sendok untuk mengambil gula. Gula ni kita kena lebihkan sikit ke dalam jeruk sebab kita nak memberi rasa manis kepada jeruk kita. Okey, ini gunting. Gunting tujuan dia untuk menggunting buah asam. Yang asam apa? Asam boy. Asam boy, asam kur samalah. Okey, kita potong berkecil sikit. Sebab dia tak cukup banyak, kita potong sikit ya, jimat sikit. Okey. Pisau ni kita untuk memotong cili ni lah. Kita potong kecil-kecil untuk kita masukkan ke dalam adunan apa jeruk kedondong nanti. Okey ya teman-teman semua, sekarang kita nak teruskan cara pembuatan ya. Okey, mula-mula kita potong buah asam boy kecil-kecil. Okey, kita gunting eh. Mula-mula kita tak apa, kita masukkan terus ke dalam ni bekas lah. Bekas ni. Okay, potong, kita masukkan terus ya. Okey, saya punya cara pembuatan ni sangat cepat dan ringkas. Jimat. Okey, kita potong masuk sini ya. Potong kecil-kecil sikit. Kita boleh potong semualah sebabnya asam buah ni pun tak banyak. Okey. Buah kedondong ni saya dapat daripada jiran saya. Pagi tadi saya berkebun sebelah rumah. Sambil berkebun tu, jiran saya pun berkebun juga. Jadi dia offer kat saya lah buah kedondong ni. Jadi saya pun setujulah nak buat buah kedondong. Jiran saya ni suka menanam. Buah kedondong ni banyak kat pokok. Jadi daripada rosak, buah kedondong baik kita buat jeruk. Boleh makan. Dulu saya tak reti buat buah kedondong, jeruk buah kedondong tau. Jadi tadi saya suruh anak saya, si Alicia, buka channel YouTube yang cara-cara membuat buah kedondong, jeruk buah kedondong. Jadi saya pun suruh buat lah. Harap-harap jadilah ya. Okey. Amboi kerahnya. Okey, tak apa. Ini namanya percubaan. Okey. Buah ni terlalu banyak. Ini asam sikit, jadi maknanya kita tak perlu buat semua lah. Buat agak-agak saja. Mungkin separuh ke, suku ke. Okey. Okey. Asam buah ni ada yang keras. Ada yang lembut. Yang lembut dalam potong. Yang keras ni, sila-sila terpotong jari kan. Okay.
Okey, nak tengok lebih jelas lagi eh. Sekejap sebelah dekat. Ah, gini. Okey. Motor ni nampak? Ha, nampak kan? Nampak jelas dah. Okey. Tolong kecil sikit. Kalau teman-teman semua ada cara tersendiri buat jeruk berkerondong, boleh boleh beritahu ya. Ha, beritahu dalam komen, dalam komen ke apa ke. Ha. Jadi kita kongsi-kongsi cara buat jeruk kerondong. Kalau cara lama dulu, cara atuk nenek saya, dia buah kerondong ni dia tak belah pun. Dia tak potong, dia kupas kulit, lepas tu dia buat air gula rendam dalam tu. Ha, jadi sampai masa dia, buah kerondong akan jadi manis. Kita boleh makan. Okey, ni gelasan. Gelas buah asam boy yang kita akan potong. Okey. Adik, aku rasa dia lembut bahagian ni. Okey, sekarang kita asingkan sebelah. Okey. Sekarang kita buat yang cili pula. Okey, nampak ni cili. Okey. Kita asingkan sebelah sini. Ah, kita akan potong masukkan cili ni. Ah, cili ke cabai ke apa-apa boleh lah. Okey, masukkan cili ni ke dalam, potong kecil-kecil, masukkan ke dalam piring ya. Okey, sekarang kita potonglah. Saya lebih suka potong, selesa potong dengan gunting. Kita potong ya. Okey, bagus. Tak perlu kita guna pisau lah. Okey. Potong nipis-nipis. Supaya dia cantik. Potongan dia, dia pedas. Okey. Saya belajar apa buat jeruk kerondong ni daripada channel Cengkerik Studio. Ini kanak-kanak yang ajarkan. Ada budak kecil tu, dia petik buah kerondong ke rumah nenek dia, dia balik ke rumah, dia buat jeruk lah. Tapi apa dia punya apa tu, cara pembuatan tu sangat ringkas lah sebab dah siap dipotong. Macam ni saya pernah potong-potong. Bukan apa, nak melambatkan melambatkan kita punya video dan nak memanjangkan video. Okey. Sekejap ya. Nak potong ni hati-hati, takut terpotong jari. Dulu ada tau, saya potong ikan sekali terpotong jari. Aduh. Bertahan juga sakit tu. Bertahan je lah sebab sendiri yang buat. Okey. Okey, last one. Cili warna hijau. Boleh lah. Hijau pun hijau lah. Kalau ada cili warna-warni pun bagus. Dah jadi jeruk kedondong warna-warni jadinya. Nampak cantik je pun dia ni. Berkedondong ni kalau buat jeruk, dia nampak kusam. Dia sedih je. Jadi kalau ada ni, yang warna merah cili ni, cabai ni kan. Nampak cantik sikit. Baru ada selera sikit. Up sikit selera dia. Walaupun rasa tu entah apa-apa, jadi ke tidak, tapi dia punya seri dia ada. Okey. Sekarang kita dah siap potong cilinya ya. Okey, bahagian terakhir ialah ni panjang sikit eh. Kisah dia. Bahagian terakhir ialah kita potong buah kedondong ya. Kita potong buah apa ni? Buah kedondong, buah ambra, boleh lah. Setengah tempat panggil buah. Kalau kat sini, Johor ni panggil buah kedondong. Kalau dekat tempat saya, Kedah tu panggil buah ambra. Apapun dia sini buah yang sama je lah. Nama je lain. Sekejap, saya nak adjust kursi ni. Okay. Now, kita ambil buah ni. Potong. Buah ni mungkin agak tua lah. Sebab dah lama kat pokok. Jadi kita tengok tu.
Kalau dia keras, kita ambil dia punya isi saja. Ha, macam ni. Buah dia keras, maknanya kita ambil isi saja. Ha, tak kisahlah dia punya potongan tu pelik ke tak pelik ke, biarkan lah. Nanti kita ambil isi dia. Isi dia. Okey. Mana ni? Okey, macam ni. Buah ni dah lama kat pokok, jadi... Yang petik yang tadi tu cikgu, tuan dia, tuan punya pokok, dia petik. Jadi saya tak boleh nak nimat lah buah, buah muda ke buah tua. Apa yang dia bagi saya ambil je. No komen-komen. Yelah rezeki kan orang bagi, mana boleh kumpul cakap. Nanti sekarang, susah. Nanti kecil atau orang kan, okey. Dia mungkin bercampur. Oh ni, keras jugalah. Tak apa, tak apa. Kita ambil yang isi saja. Lagipun biji tak boleh makan kan? Keras buat apa? Nanti kan tercetik, susah. Okey. Bila kita potong kecil-kecil macam ni, nanti garam ke gula tu akan mudah terserap lah ke dalam kita punya ni, buah kedondong. Ni buat banyak-banyak ni bukan saya nak makan pun. Sebenarnya saya nak sedekahkan kat jiran-jiran saya. Yang nak bagi ke cikgu, yang bagi tu, ya saya tu ke cikgu. Dia bagi ke saya, jadi saya pun bagi ke dia balik. Okey. Tu nak mengingat tanda terima kasih. Okey. Okey. Buatlah ke mana pun jadi lepas. Okey. Okey, kita alihkan buah ni ke dalam mangkuk ya. Ke dalam mangkuk yang besar. Okey, kita potong lagi. Buah ni kalau berdondong ni kalau muda, dia boleh belah terus. Macam ni dah berserak ni, maknanya dah agak tua sikit lah. Tuan punya pokok cakap, cikgu ni cakap, buah tua pun sedap kata dia. Ha, tak apalah, sedap pun sedap lah. Dia bagikan, kita ambil je lah. Apapun terima kasih banyak kat dia. Okey. Walaupun potongan ni tak lawa, tak sekata lah. Ada yang macam terkoyak-koyak, tak apa. Kerja terkoyak juga. Sebila masuk dalam mulut, masuk dalam perut, memang terkoyak pun. Okey. Okay. Ni kita nak potong buah kedondong ni lama tau sebab banyak. Kita agak-agak lah. Cukup ke tidak dengan kita punya bahan-bahan tu. Bahan yang kurang sekarang ni, buah asam amboi tu, asam amboi. Ha. Okey. Okey, video ni saya tak nak syokat-syokat lah. Saya nak jadi, nak biar dia ikut macam biasa saja, ikut time sebenar. Kalau kita cepatkan dia, jadi macam apa tu? Tak selesa lah. Bagi saya, sebabnya saya nak bagi dia panjang sikit video ni. Okey, macam ni dia kuning sikit kan? Mungkin dah tua. Rasanya memang tua pun rasanya. Tak pernah pula saya makan buah kedondong yang tua. Tak apalah, boleh lah. Dulu masa last makan buah kedondong ni masa kecil tu tau kat rumah atuk. Atuk sebelah mak. Ha, dia punya pokok kedondong besar. Dia punya batang dia kan, entahlah. Berapa pemeluk besar? 2 ke 3 pemeluk. Yelah kita budak lagi, darjah 5 ke darjah 6, kecil lagi tahun 80, kalau saya darjah 6,
tu ah 87. Tahun 87. Ha, gitulah. Kita dia. Lama dah. Yalah, dah muda-budak. Dalam kanak-kanak dulu. Okey. Buah tu pokok tu pun tak tahu kang ada ke tak ada matuk tu. Matuk pun dah lama tak pergi sejak atuk meninggal, lama dah. Saya tak pergi lagi rumah dia sebab saya kan kerja masa tu, bila masa dah balik kampung. Balik kampung sebab kampung atuk dengan kampung kampung mak saya jauh, jarak dia. Okey. Kita potong ni sambil kita sembang ya. Ha, kalau potong saja bosan pula. Okey, kita angkat ni. Pergi letak dalam mangkuk. Okey, kawan-kawan jangan risau ya. Sebenarnya sebelum saya buat ni, buat potong-potong ni, tangan saya sudah cuci bersih-bersih. Ha. Jangan fikir bukan-bukan ya. Daripada saya duduk saja kat rumah kan petang-petang ni, baik saya buat kerja. Pagi tadi saya tolong tengok anak saya kebersihkan kebun. Anak saya si Amir Lokman bersihkan kebun. Ha, sekarang kebun dah bersih. Tak ada apa lagi nak buat lah. Petang-petang ni biasanya saya tidur. Tapi itulah. Mata tak boleh nak pejam. Tak nak lena. Jadi buatlah kerja ha. Okay. Selain daripada buat video ni, saya ada juga buat video mengenai bonsai kelapa. Saya dah buat video mengenai bonsai kelapa tu dah 2 video. Sekarang ni saya nak tunggu bagi pokok tu, pokok kelapa tu, bukan pokok kelapa lah. Pokok daripada bonsai kelapa tu besar sikit. Besar tak apa. Yang penting akar dia. Akar dia panjang sikit, kita akan pasang ke, mungkin ke apa ya? Ke batu karang. Saya belum pergi lagi ke pantai ke cari batu karang. Sebab kawasan dekat Mua ni sampai saya kata tak ada batu karang. Dia sebab dia kawasan landai. Banyak ikan belacak. Tak tahulah, tapi cubalah kalau ada rezeki ada lah. Saya tengok yang YouTuber Indonesia yang buat apa bonsai kelapa tu kan cantik dia buat. Dia buat bonsai kelapa tu dia letak atas batu karang. Batu karang tu letak dalam polybag masuk ke tanah. Jadi ambil masa 6 bulan jugalah nak besarkan apa ni kelapa tu. Nak bagi akar kelapa melekat di batu karang. Ambil masa juga. 6 bulan lama tu. Tapi tak apa. Pokok kelapa pun tak lama kan. Bonsai kelapa ni saya suka bukan apa. Sebabnya dia tak lama. Oh sorry. Okay. Okay, pokok dondong kita masih banyak lagi. Tak apa, kita buat yang sampai start kat mana boleh. Okay. Okay. Oh. Jatuh. Kita sebelah ni. Okay.
Tangan ni pedih. Tadi kena, pagi tadi kena daun, apa tu? Daun serai. Okey. Tangan sudah bersihkan dah. Bagi lembab sikit. Sekarang kita teruskan menghiris. Apa? Memotong. Gitulah. Bokodondong ni. Lanting.
Banyak ni. Aku dondong nak pernah puyuk, pernah puyuk kukus. Sebenarnya nak buat dalam besen tau. Tapi tak muat. Tukar buat dalam puyuk kukus pula. Bukan kukus pun, letak je. Ini bagi RM10, kenapa bagi beli satu je, dua ke setengah je? Ayah? Kita pula. Dia punya RM10. Awak je lah. Banyak ni. Lengoh ni. Tadi mengupas seseorang. Sekarang ni memotong seseorang. Tak apa. Bila siap lepas ni kita boleh packing masuk dalam bekas. Thank you.
Okey, ini buah yang terakhir ya. Kalau rasa-rasa ni tak cukup je. Sambal je. Okey. Kita asingkan ya, sebelah. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok ni, banyak kan? Tengok, kita naik sikit. Okay, ini buah gedolo yang siap dipotong, nampak? Ni. Banyak kan? Okay, dah penuh hampir penuh ni. Jadi kita ambil senduk, kita letak cili, nampak cili? Okey, kita masukkan. Cantik ke warna dia kan? Okey, lepas tu sekejap, kita asingkan sekejap surah ni. Kita ambil garam. Dia bukan banyak sangat, sikit je. Agak-agak lah. Okey, macam ni, banyak ni garamnya. Haus sikit lagi. Okey, dah. Sekejap. Last one, kita ambil ini gula. Gula pasir ya. Pasir kita letaklah bawa senduk, tiga senduk ke. Pas senduk ke, okey. Kita buat senduk. Satu senduk. Dua senduk. Tiga senduk. Okey. Kita cubakan cara dulu ya. Kalau kita rasa agak, dia agak kurang, kita tambah lagi gula lah. Okey, sampai macam ya. Sebab tu tadi kita tak boleh potong buah kedondong banyak-banyak sini. Sebab kalau dah penuh, nanti apa je, nanti tak boleh kita nak apa tu gaul-gaulkan gedondong ni. Tengok tu, dia punya buah asam pun tak ke mana dah.
bawah ni. Okey, kita pakai dua dah sudah. Ha, ya. Okey, dia letak tiga sudut, tiga sendok kecil gula pun dah memadai lah. Lagi cara macam ni. Dia macam hampir sekata. Tapi macam sekarang ni dia punya asam buah tak ada macam buah lagi. Mau dua. Okay. Pedasnya. Kalau rasa kurang, sekejap lagi tambah lagi ya. Apa asam ni? Bukan asam, kedondong ni. Saya letak air tapi dia pandai berair sendiri. Kacau lagi ya. Lepas ni bila dah larut sebati semua, bila saya rasa tambah ke apa ke, saya masih dalam bekas kosong lah ya. Bekas kosong yang boleh tutup. Nanti boleh masuk dalam kotak ais lah. Bila sini pada kotak ais, bila gula ni dah mencair dalam botol tu, jadi dah boleh makan. Okey, sekejap. Okey, dah berair dah. Saya rasa macam nak tambah lagi lah sekejap ya. Okey, kita gula lagi, saya potong lagi. Saya rasa mesti bertambah lagi. Saya cuba buatlah. Tambah lagi. Saya rasa macam boleh ya. Sekejap saya buat sekarang ya. Okey, saya dah datang. Saya potong lagi sebab saya rasa dalam bekas tu boleh diisi lagi lah. Okey, kita teruskan ya. Ini adalah cara saya. Kalau saya tengok sesuatu tu boleh tambah, kita akan tambah. Saya bukan buat video secara komersial. Jadi komersial tu dia kena betul-betul buat. Macam saya ni, ini adalah cara saya. Kalau saya buat satu benda tu, kalau saya rasa perlu tambah, saya tambah lah. Kalau 10 kurang, saya kurangkan. Okay. Inilah cara saya. Ha, tengok dia punya apa tu. Daripada berair sendiri. Saya ingat dia orang berair. Rupanya tak. Dia memang cair sendiri gula tu. Mungkin dekat buah ni memang ada air kot. Okay. Sekejap lagi, kalau saya masukkan ke dalam bekas tu, kalau saya rasa dia tak cukup masak, saya akan tambah serbuk asam boy lah.
Azan, azan dah. Boleh tak lupa tangan tu. Adik, mana? Senang ke ni? Senang perut? Nak upload? Upload tekan je lah. Apa? Saya cuba habiskan ya. Saya cuba habiskan sikit lagi. Kalau boleh lah. Kalau lah boleh. Saya cuba habiskan.
Adik semayang. Jadi kita akan tambah lagi bahan-bahan ni ya. Tapi saya rasa kalau kat sini tu cukup dah tadi tu, banyak dah. Tambah pedas pula. Lampu. Mau cakap elok dulu ni. Sikit lagi saya rasa saya buat air hijau je lah. Yang kuning tu tak payah. Okey. Jelas lah. Yang kuning tu, itu maknanya dia tua. Bila dah tua, tak payahlah. Biarkan je lah. Kita ambil yang muda je lah. Taklah muda sangat. Dia pun isi dia yang tengah tu pun dah keras lah. Semua keras. Tak ada yang lembut. Tak ada yang betul-betul muda. Okey. Kita asingkan yang ni. Sekejap sekarang ni ya. Okey, dah, bukan anda. Kan kita ambil bekas sari. Oh, awak nampak? Dah hampir penuh. Okey, tadi kita dah masukkan cili, masukkan garam, masukkan gula, masukkan asam boy. Sekarang kita akan masuk tambah lagi gula. Okey, kita pakai senduk dia. Sekejap, kita buka dulu. Sebab tadi dah tambah banyak, kan kita masuk lagi satu senduk gula. Biar dia jadi jeruk manis. Okey.
Kita tambahkan lagi sedikit garam. Bolehlah sikit ni. Garam. Cili tak payah bubuh lagi sebab dah habis. Itu lagi pun satu lagi cili tadi dah banyak kita letak. Jadi sekarang kita masukkan serbuk asam boy. Tadi asam kuah bulat macam ni, kita panggil serbuk asam boy, nampak? Ni pun tak banyak, jadi kita masukkan semua, okey? Nanti kalau suami saya nak, tak boleh kesian ni, nak makan nanti. Okey, kita masukkan dulu susu saja. Yang baki ni, saya tinggal untuk suami saya lah. Sebab yang ni ada lagi. Nampak? Ada lagi kan? Nanti kalau saya ambil semua, susah pula dia nak makan apa. Okey. Now kita proses mengacaunya lah. Menggaul-gaulnya sampai sebati. Okey. Ini agak susah sikit lah sebab dah tu dah penuh. Kita tiang dulu ya. Okey. Nampak kan? Nampak jelas. Okay, now kita kacau ya. Nak mengacau ni lebih selesa kalau berdiri. Kalau kita mengacau dalam keadaan duduk, dia jadi macam agak tak selesa. Okay. Takut terak-terak-terak kan jatuh mangkuk di bawah kan susah. Cara mangkuk kan. Tak apa, kita buat semua lah senang. Tuang semua. Settle, senang. Saya cuci nanti. Habiskan terus. Alah-alah sikit, kita habiskan terus dia punya asam buah sama saya tu. Okay. Berair apa tak? Berair lah. Jeruk ni pandai berasi. Mungkin dia bercampur dengan garam, dengan gula, dengan asam, dengan cili. So dia apanya? Dia berair sendiri. Dia mengeluarkan air sendiri. Okey, kawan-kawan. Okey. Dia dah banyak kali tak siap lagi ni. Okey. Lepas ni kita pergi ambil bekas ya untuk isi dalam bekas. Okey teman-teman, saya ada sediakan bekas ya. Ni bekas untuk saya isi dan bari pada tuan punya buah kedondong ni lah. Saya punya jiran. Okey, yang ini untuk sebaran saya. Ini pun sama sebaran saya. Nanti saya akan bagi dekat sebuah jiran lain-lain lah. Okey, buat masa ni saya terus isi ya. Okey, mula-mula kita isikan bekas ni dulu. Okey. Kita buka senduk ya. Rasa sikit rasa macam mana. Rasa dulu mana ke tidak. Boleh kurang masin. Saya bagi masin sikit.
tambah gula lagi eh. Dia macam tak ada gula. Manis. Okey. Kita taruh air sedut lagi eh. Kita kacau lagi ya. Ha. Pakai sendok di sini kecil dan senang kacau. Wah, itu ha. Kita rasa dengar okey tak? Okey je. Okey. Kita masuk dalam bekas ya. Okey, dah siap untuk sebagai jiran bagi kat saya tadi sebagai ucapan terima kasih. Tutup. Okey, saya suruh anak saya hantarlah. Saya boleh ambil bekas.
saya punya stok lah. Okey teman-teman, sekat hari ni sampai sini dulu ya. Saya punya jeruk kedono pun dah siap. Saya dapat 4 bekas lah. Satu saya dah simpan dalam peti ais untuk sebenarnya jiran yang bagi buah kedono tadi. Ini untuk simpanan dekat rumah saya. Ini untuk saya punya jiran-jiran lah. Okey. Okey, sampai setakat ini dulu video untuk hari ini ya. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.